Ulang tahun nih. Sumur 9 yang pertama kali menemukan ini tuh sumur ini adalah orang Bontorpo, orang Karentu Bontorpo yang namanya Karentu Pano. Dia pergi di hutan ini bersama dengan anjing peliharaannya. Kemudian anjing peliharaannya pada waktu itu haus dan akhirnya dia menemukan titik air sebanyak 9 titik dan dijadikan sebagai sumur yang namanya sumur 9.